Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas proyek elektronik. Di depan saya ini ada driver 140 watt versi BTL. Driver ini diproduksi oleh Mas Syakur Arbest. Kalau menurut saya dari segi komponen ini sudah lumayan baik. Segi resistor juga kelihatannya dari metal film. Kalau menurut saya ini seperti yang saya punya metal film yang Cina. Seperti ini penampakannya, ini menggunakan IC dari Philips yang original. Serinya 741. Seperti ini penampakannya kalau dari segi PCB-nya. PCB-nya menggunakan Pertina. Sudah lumayan bagus dengan harga 160.000. Kalau transistornya menggunakan C4793 sama pasangnya. Driver ini menggunakan resistor untuk mem-BTL-nya, untuk membalikkan fasenya. Menggunakan resistor BTL 22K. Dan rencananya saya akan menggunakan Sanken 6 set. Kennya 5DY dengan harga Rp60.000. Kalau dulu belinya Rp45.000, atau mungkin karena ada pandemi kayak begini jadi dinaikkan harganya. Untuk dari pendinginnya ini yang biasa saja. Ya seperti itu teman-teman. Jadi saya mau lanjut untuk solder dari drivernya ke PR finalnya ya. Oke teman-teman, saya mau meneruskan untuk soldernya. Untuk skemanya ini memakai yang kayak begini ya. Driver ini jenisnya hood collector, jadi beda dengan kelas seperti SOCL504, SOCL506 gitu ya. Sedikit rumit, ya enggak rumit-rumit banget, tapi ya cuma sedikit lah. Jadi saya mau mencepatkan saja pemrosesan ini. Teman-teman, kali ini saya mau mengetes driver yang kemarin 140 watt yang sebelah ini saya sudah jadi ini pesanan teman saya.
Ini saya supply-nya 10 ampere CT32 dan elko-nya pakai 80 volt 4 biji. Terus ya cuma itu aja. Terus speaker-nya saya pakai 10 in. Sebenarnya ada 15 in, ada 2 biji, tapi saya karena banyak orang sakit di sini jadi saya enggak terlalu keras. Sebelumnya saya mau cek DCU-nya. Coba kita on kan. Ini tanpa beban itu. Jadi itu DCO-nya sangat aman sekali, kelas power BTL ini sangat aman. Nah jadi itu ini teman-teman speaker saya yang di atas 10 in 1 biji. Kita coba pakai lagu dangdut. Tipis-tipis. Saya karakternya enak banget untuk 10 in ya, karena karakternya cemplang-cemplang gitu, enak flat. Nanti rencana untuk sub ini, ketahu kalau karakternya sub mungkin ya juga tetap enak, tinggal kita main di aksesorisnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini menghibur untuk kalian, menjadi inspirasi untuk kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.